Oke. Udah. Ah, enggak seru nyanyi ya? Udah. Kok baju lu sama berdua? Iya. Kau itu lagi hit lagi lu banget, Wen. Tiada. Terucap. Oke. Kau berikan. Judul hari ini judulnya adalah sukses itu butuh perjuangan. Cakep. Karena hidup itu enggak semudah mie instan. Pantun cakep. Jangan sampai penyesalan datang belakangan. Cakep. Kalau di depan itu pendaftaran. Tadi ada bahas-bahas mie instan ya. Yang Jumatan udah kelar ya. Oke. Laper. Oke, kita duduk. Pak Tarno. Pak Tarno, apa kabar? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Senang banget Pak Tarno ada di sini. Rantang temen gue gila, kerupuk. Nih kerupuk dikasih Ayu tadi. Oh sweet. Taruh lu mau lagi ya. Gila ya. Pak Tarno ini kan sempat dikabarkan katanya bangkrut. Iya. Terlunta-lunta, aku punya tayangannya. Oh iya. Coba kita lihat ya. Iya, lihat-lihatnya. Oke, Pak Tarno, coba diklarifikasi itu benar-benar Pak Tarno. Iya, saya lagi nunggu jemputan. Saya kan mau syuting nunggu jemputan. Oh, nunggu jemputan. Lah, nunggu jemputan, tapi saya bawa sekalian sarung, peci, peci koko karena mau ngobatin. Jadi, saya sering ngobatin kan orang sakit, buat orang. Oh, sekarang ada praktek itu juga? Iya, dari dulu sebelum jadi artis masa buat ngobatin batinan. Oh. Pakai putih, cuman minyak kelapa udah cukup. Oke. Yang sakit mana? Yang paling sakit sini? Oleh yang sakit. Baru tahu ya, Om ya? Sebelum artis udah lama, ada 3 tahun buka itu pengobatan. Jadi Pak Tarno memang bisa dibilang pengobatan alternatif juga. Iya, batinnya alternatif sih. Misalkan pakai doa. Pak Tarno, di masa pandemi ini kan memang semua orang akhirnya mengalami kesulitan. Iya. Kalau Pak Tarno sendiri gimana? Ya sih, syuting-syuting masih. Cuman acara yang ulang tahun hajatan emang enggak. Tapi kan walaupun hajatan enggak, cuma hanya syuting-syuting aja. Tapi kan saya kan ini pengobatin kan rame. Masih banyak, ada kan banyak. Dulu sih lagi waktu belum jadi artis kan pengobatan ngobatin banyak. Sekarang jadi artis kan libur ngobatannya. Tapi kan ada corona nanti kan buka lagi ya. Alhamdulillah ada aja. Ada aja. Jadi Pak Tarno itu tipe bersyukur berapapun rezekinya ya. Iya. Oke, tapi tabungan tetap ada. Tabungan ada. Ada. Iya. Kemarin kalau waktu itu yang mobil gimana mobil? Kalau mobil memang gitu. Tapi saya dikasih udah sekarang. Udah. Dikasih Pajero tapi ngasih Vape. Kenapa sama mobilnya emang? Waktu itu kan pernah ditipu. Dibohongin ya? Iya, sama manajer. Oh. Tapi orang manajer Pak Tarno. Iya, ditipu dulu.